Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Okay, untuk hari ini, Abah akan buat video cara nak bancuh kas hidroponik punya baja. So, apa yang kita perlukan? Okay, benda ni Abah letak sebagai supaya dia tak spill off lah. Okay, kita akan bancuh dalam ni. Ni kalau tak salah Abah lebih kurang dalam 4 liter. 4 ke 5 liter lah. Ni untuk satu ni. 3 ke 4 liter. Okey. Bekas ni eh. Jadi kita akan bancuh. Terus sekali kita akan buka. Okey. Dalam ni dia ada dua baja macam ni. Okey. Satu baja serbuk. Keduanya baja cecair. Okey. Jadi dia punya cara-cara dia adalah dekat sini dia ada bagi macam mana cara nak bancuh dia atau cara sebatian baja macam mana nak simpan semua sekali lah. Okey. Jadi kalau dekat sini dia suruh simpan sehingga 5 hari. Kalau tengok kat sini ya, sampai 5 hari ya. Jadi kita kena simpan dalam tempat yang gelap lah. Okey, cara dia yang pertama adalah kita ambil baja ni. Ini baju serbuk eh. Jadi kita tuang dalam bekas semua. Okey, tuang semua. Ni sudu ni jangan pakai buat makan pula. Okey. Kita dah guna untuk baja kan. Jadi kat sini apa ada air. Cuba tuangkan je. Air biasa je. Okey, tuang sikit dulu. Dan kita kena kacau. Nak kacau pakai tangan pun sebenarnya boleh, tapi pakai sudu je lah. Okey, kita kacau sampailah agak-agak macam dia dah hancur sikit. Okey, sebab dia akan jadi lebih kurang macam ni nanti. Ni. Okey, kita kena kacau dia sampailah serbuk-serbuk tu hancur. Kacau dulu. Tak hancur sepenuhnya pun tak apa. Nanti bila kita simpan tu, bila kita peram tu, dia akan macam kita rendam dalam air lah. Jadi sebelum kita guna tu, kita kacau dulu lah. Lagi dia betul-betul hancur. Okay, dia macam warna pink. Warna plum-plum sikit. Okay, awak boleh tengok eh. Okay. Ada sikit lagi. Ha. Okey. Tu kita kacau lagi. Okey, agak-agak dah okey dah tu. Kemudian baru kita masukkan baja cecair. Masuk semua. Okey, cara apa? Apa ambil air sikit, tuang dalam ni. Ni kita goncang dah. Lebih ni kita masuk lagi. Tak mazi. Okey. Then kita kacau lagi. Kacau sampai dia agak-agak sebati lah. Okey. Ya, kacau daripada subuh sampai maghrib pula. Okey, kita kacau sampai dia agak-agak sebati. And then barulah kita tuangkan air yang selebihnya sampailah dia penuh. So kalau ikutkan bekas ni lebih kurang dalam 2 liter. Abah tak baru perasan tadi. Okey, bekas ni 2 liter. Abah selalu bancuh biar dia macam pekat sikit. Jadi Abah boleh kurangkan dos penggunaan. Maksud Abah tu kalau macam ikut dia punya sebatian asal, kita kena bancuh dia dalam 5 liter air. Jadi kat sini dia dah tunjuk eh. Kalau ikutkan, kau boleh baca je. Kalau kat sini, kas hidroponik ni, kau boleh baca
dia dah bagi tahu dah cara-cara dia. So 5 liter air, abang buat 2 liter air je. Okey, sebabnya abang nak dia pekat. Ha, biar dia pekat. Okey. Jadi contoh nanti masa nak masukkan baja ni dalam takungan, kiranya abang 500 lebih kurang dalam, kalau ikut kat sini sukatan dia 500 ml, tapi selalunya abang akan kurangkan ke 200, 100 ke 200 ml sahaja. Sebabnya baja kita ni pekat 2 liter. Okey, lebih kurang dalam 2 liter lah. Okey, kalau kau tengok kat sini, ha, ni dia punya cara-cara daripada daripada kita nak bancuh baja sampailah kita harvest. Okey, dia ada cara-cara kat sini. So benda ni jangan buang pula. Okey, kasar hidroponik punya tata cara kan. Okey. So bila kita dah siap macam ni, kita dah kacau semua. Jadi kita akan tutup lah. Ini memang bekas baja abah lah. Okay. Semenjak turun-temurun. So bila dah macam ni, selalunya abah akan tape kat tepi ni, bertape. And then abah akan simpan dalam bilik store lah, sebab bilik store tu jarang dibuka dan juga gelap. Okay. Untuk 5 hari, dan selepas 5 hari baru kita akan gunakan dia. Nanti untuk cara penggunaan sewaktu kita mula-mula nak semai benih, nanti kita akan tengok macam mana cara untuk kita semai benih. So untuk kali ini itu saja cara bancuh baja khas hidroponik. Terima kasih. Assalamualaikum.